Apa artinya adil di tengah iklim yang berubah? Lihatlah banjir menggenangi jalan dari Jakarta hingga Houston. Racun polusi udara membunuh jutaan orang tiap tahun. Gelombang panas mematikan. Kebakaran merebak. Terumbu karang rusak diikuti hancurnya harapan jutaan manusia yang bergantung padanya. Inilah yang terjadi pada sebuah planet di tangan pemerintah yang korup dan industri energi kotor. Krisis iklim bukan angan-angan masa depan. Krisis ini terjadi sekarang. Dari tahun ke tahun, tantangan kita semakin dan semakin berat. Jadi, kita bisa apa? Bagaimana bisa ciptakan dunia yang adil untuk bumi, ekonomi, dan manusia? Satu hal, ini saatnya mengakhiri era energi fosil. Jegal aliran dana ke proyek-proyek energi fosil baru supaya pembangunannya batal. Keluarkan hukum dan peraturan untuk menahan minyak, batu bara, dan gas tetap di perut bumi. Sebagai gantinya, kita butuh sistem baru, di mana ekonomi dibangun berbasis energi terbarukan agar emisi terkendali. Namun perubahan yang kita butuhkan tidak datang dari atas. Ini perjuangan kita. Hanya dengan bergandengan tangan, kita dapat mengubah riak-riak harapan menjadi gelombang besar perubahan. Jalan keluar ada di tangan kita, di komunitas kita, di kearifan nenek moyang kita. Dan gerakan ini melibatkan semua, menembus batas kelas, gender, wilayah, ras, serta usia. 350.org adalah percikan api yang menyulut gerakan iklim dunia. Bersama, kita akan menggerakkan jutaan orang untuk beraksi. Pelajar, serikat pekerja, pegiat HAM dan keadilan, komunitas marginal, kelompok agama, universitas, pengusaha, dan semua yang sadar bahwa perubahan harus terjadi sekarang. Kita akan berkampanye secara global dan lokal guna mengakhiri era energi kotor. Dan kita akan menyokong gerakan iklim yang meluas dengan berbagi sumber daya dan strategi untuk mewujudkan perubahan yang nyata. Hanya dengan bersatu, kita mampu menghadapi kekuasaan dan ketamakan. Hanya dengan bersatu, kita punya kesempatan membangun dunia yang adil, merata, dan layak kita tinggali. Bergabunglah bersama kami.